Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. So, hari ini kita teruskan lagi dengan lecture untuk minggu ni. So, minggu ni saya sambung sikit. Hanya sikit saja lagi yang nak sambung berkenaan dengan external hadis ni, which is rate. Okay, rate. Rate ni apa dia? Rate ni adalah redundant array of independent hadis. Okay, rate ni, dia ada beberapa jenis rate yang biasanya rate ni adalah bertujuan untuk kita nak backup. Right, kita nak backup apa nama ni sesuatu memory. Okay, so dia ada 6 level of RAID. Okay, dia ada 6 level of RAID. Dia bukannya hierarchy. Okay, mana kata bukan hierarchy ni, RAID ni bukan kata macam level 0, level 6 lebih tinggi daripada level 0. Tak, dia bukan hierarchy. Tapi dia adalah teknik. Okay, dia ada 6 level yang selalu digunakan tetapi dia adalah teknik. Okay. Biasanya dia terletak dekat apa nama ni inilah apa nama ni single local drive. Okay, so next kita tengok rate kosong. So untuk rate kosong ni adalah dia no redundancy, maksudnya dia tak ada redundancy. Okay, dia hanya ada satu sahaja memory dekat situ, so tak ada redundant apa-apa. So data straight across all this. So data tu dia akan ambil balik semua dalam satu disk sahaja. Okay. Kalau dia tak ada redundancy ni, apa yang kelebihan dia adalah dia boleh increase dia punya speed. Okay, multiple request, SMD, semua okay ni. Ini rate kosong lah. Maksudnya rate kosong ni dia tak ada apa-apa backup. Alright. Next. So, ini pula rate 1. Okay. Apa tu rate 1? Rate 1 ni dia buat mirror disk. Okay, dia contohnya macam dia copy one to one. Data tu dia copy terus. Maksudnya kalau kata data tu ada 1 gigabyte, okay, kita katakan data tu ada 1 gigabyte. So untuk kalau kita nak buat kaedah yang rate 1 ni, kita selalu dia perlukan memori tu sebanyak 2 GB, which is satu dia jadi main memory, satu lagi dia jadi backup. Itu yang dimasukkan dengan mirror disk. Maksudnya disk ni, RAID 1 ni bila dia nak buat penyimpanan storan ataupun dia nak store data, dia akan store, bila once kita save dia akan store dua tempat. Yang maklumat yang sama disavekan pada dua tempat. So itu yang dimasukkan dengan RAID 1, which is two copies of each stripe and separate disk on the separate disk. Mana kata dia ni lah, dia write both, maksudnya dia ada dua. Okay, untuk RAID 1 ni dia nak recovery dia senang. Sebab apa? Sebab dia just, kalau katakan contohnya yang salah satu sama ada mirror ataupun main dia apa nama mengalami kerosakan, so ataupun mengalami apa ni lah, maksudnya macam ada corrupt. So dia just boleh boleh gantikan dengan yang mirror tu saja. Sebab data dia dah simpan dua. Okay. So tetapi RAID 1 ini biasalah, kalau macam ni dia punya dari segi harga dia memang mahal lah. Okay. Sebab apa? Sebab dia space dia memang kita spend untuk dua. Untuk dua. Maksudnya kalau kita kata kita nak satu. Kalau kita kata kita nak satu data, apa mana, satu data byte data, so untuk RAID 1 kita perlukan dua data, so macam harga dia double lah dari situ. Okay, so next. Okay, so ini adalah this two. Okay, sekejap saya kita, okay, so okay, this two dia adalah synchronized, dia very small strip, dia simpan dan very small strip. Kemudian multiple parity disk, dia pakai Hamming code, dia simpan code error saja dekat dalam tu untuk buat correction kalau ada apa problem. Okey. Yang ini banyak sangat redundancy, then dia jom. Okey, jom kita tengok yang ini. So, kalau yang ini, okey. Ini adalah rate 0, 1 dan 2. Beza antara rate 0 1 dan 2. Okey. Kalau kita tengok yang dekat sebelah sini, okey. So ini adalah rate 0. Rate 0 ni maksudnya dia tidak ada apa-apa
backup. Backup tak ada langsung kat situ. Okay, just dia tulis, dia masuk dalam, yang ini macam hard disk kita pakai lah. Okay, so dia biasanya yang ini, maksudnya dia strip kosong sampai berapa pun. So disk dia kalau ada 4 lah. Okay, untuk RAID 1, so dia redundant. Okay, strip kosong. So ini kita tengok yang kat sini, so dia akan ada backup satu. One to one backup. So kalau yang ini pun, dia, yang ini dia akan backup dia. Okay, one to one backup. Alright. So, itu untuk RAID 1. Untuk RAID 2 pula, dia ada hard disk, hard disk main dia. Okay. Kemudian dia ada Hamming code. So, Hamming code dia akan simpan dekat disk yang berbeza. Okay. Itu untuk beza di antara RAID 0, 1 dan 2. Okay. So kemudian kita pergi pula kepada RAID 3. Okay, dia similarly dengan, lebih kurang sama dengan RAID 2. Cuma redundant disk dia, dia hanya ada satu redundant disk. Okay, no matter how large of the array, array dia yang ada, dia punya storage dia ada berapa banyak, tapi dia ada cuma ada satu sahaja redundant disk dia. Okay, simple parity bit, each set of corresponding bit. Okay. So data failed drive boleh reconstructed balik daripada parity info dekat dalam redundant disk. Untuk RAID 4, okay, untuk RAID 4 each of these operate independently. Okay, dia disk tu dia operate secara independently. Good for the high IO request rate. Okay, ni untuk IO request rate. Last read and then parity. Okay. So yang ini tadi RAID 3 dan RAID 4 tadi. Okay, so ini adalah RAID 3. Kalau kita tengok RAID 3, dia lebih kurang macam RAID 2. Okay, dia pakai banyak parity. Alright, tapi yang RAID 2 dia pakai banyak parity. Yang ini dia hanya pakai satu parity sahaja. Okay, so di mana satu parity ni, ini dia cover backup dia punya B. Kemudian dia pakai satu parity kat sini. Okay. So, untuk RAID 4, dia pakai block level parity. Okay. Block level ni maksudnya macam mana? Okay. Contohnya, ini biasanya dia akan simpan dekat sini lah. So, dia tak tahu dekat mana level dia macam mana. Dia just simpan saja parity code di bahagian sini. And then, dekat mana dia punya backup storage pun dia tak boleh identify. So, untuk RAID 4, so kalau kita tengok kat sini, dia pakai sama juga macam RAID 3, cuma digunakan block level. Maksudnya kalau untuk disk yang first ni, dia cover block 0 sampai block 3. Macam tu saja. Okey, kalau yang hard ni block 12 sampai block 15. So satu RAID kat sini, satu level disk apa yang guna dekat situ. So itu adalah maksud RAID 4 tadi lah. Okey. Untuk RAID 4, parity strip across the all disk. Okay. Dia sama untuk RAID 5, dia sama dengan RAID 4. Okay. Tadi kalau kita tengok RAID 4, okay, kalau kita tengok RAID 4, parity disk dia duduk satu tempat. Okay. Yang ini, dia sama juga kaedah dia dengan parity disk dia, tapi parity strip across the all disk. Semua dalam tu ada parity dia. Okay. Yang ini dia ada 2 parity calculation. Okay, yang ini dia ada 1 parity saja. Yang ini RAID 6 dia ada 2 parity calculation. Okay, dia sama juga dengan RAID 5 dengan RAID 4 tadi, tapi RAID 5, tapi dia ada 2. Dia ada 2 backup. Kalau satu backup rosak, satu backup lagi, satu disk rosak, satu backup lagi boleh cover. Okay. So kita tengok kat sini. RAID 5 dan RAID 6. Okay, kalau RAID 5 kita boleh tengok RAID 5 ni. Tadi RAID 4, dia parity dia duduk. Kalau RAID 4 tadi parity dia duduk kat sini kan. So kita boleh nampak di sini dia punya parity disk dia. Okay, semua duduk kat situ. Tapi untuk RAID 5, dia dah pecahkan. Okay, for example, dia semua ni adalah disk yang sama, berbeza kan. Okay, tapi yang ini untuk disk yang pertama ni, block parity dia duduk dekat sini. Okay. Tak keluar pula. Okay. Pariti dia duduk di sini.
Okey, untuk yang blok kedua pula, pariti dia duduk di sini. Okey, untuk yang ketiga, pariti dia duduk di sini. Kenapa dia buat macam ni? Supaya kalau katakan disk ni rosak, okey, kalau kata disk ni rosak, so dia ada backup dia di sini. Kalau kata disk ni rosak, okey, kalau kata disk, katakan disk ni rosak, so pariti yang tak ada 12 hingga 15, tapi still ada dia punya yang lain-lain. Okey. Kalau yang tadi, kalau satu blok pariti ni rosak, so semua pariti dia hilang. Kalau yang ini dia ada backup each other. Maksudnya yang okey, yang kalau kata disk ni rosak, contoh disk ni rosak, yang ini boleh cover balik. Okey, yang ini tiga ni boleh cover. Kalau kata disk ni rosak, pariti ni yang rosak, so yang ni boleh cover. Kalau kata yang ini dia boleh cover melalui pariti-pariti disk yang ada kat situ. Okey? Alright. So untuk yang yang terakhir tadi tu, which is rate 6 ni dia ada dua backup. Okey, satu pariti, dua redundant. Satu pariti, satu lagi backup untuk pariti tu sendiri. Dia ni lagi apa orang kata macam ada triple backup. Okey, pariti dia punya correction dia. Contohnya kalau macam kat sini, okey, blok 0 sampai blok 3, then dia ada dua pariti. Satu pariti, satu lagi backup untuk pariti. Okey, kalau katakan salah satu rosak, ini susah lah nak rosak kan. Jadi data dia susah nak hilang. Okey. Kalau dia perlukan kedua-dua ni rosak, baru data ni susah nak dapat. Susah apa, tak payah nak di backup balik semula. Jadi kalau ikut logik, macam payahlah nak rosakkan dua-dua ini. Jadi ini untuk dokumen-dokumen yang penting, storage-storage maklumat-maklumat yang penting, biasanya diorang pakai this level lah. So macam saya cakap tadi, rate ini dia level 0 sampai level 6. Ada 7 rate semua tadi. Bukan bererti hierarchy, maksudnya rate ni bukan, maksudnya kalau katakan dia bergantung kepada application. Kalau katakan satu-satu application tu dia kata okey, ini memerlukan, memang perlu ada banyak apa nama ni, kita katakan perlu banyak dokumen penting dan sebagainya, dan dia pun tak kisah tentang harga, dari segi expensive design yang macam mana kita nak buat untuk rate yang sesuai. Dia tak kisah harga dia banyak mana pun, tak kisah, tak melibatkan harga, tak kisah berapa banyak. So mungkin kita boleh pilih rate 2 contohnya, kan? Sebab rate 2 ni dia simple dan dia laju. Jadi makna kata ini 6 rate dia bukan ikut hierarchy, tapi sebenarnya dia bukan kata okey, rate 6 lah yang paling bagus, rate 1 tak bagus, tak, bukan macam tu. Tapi sebenarnya dia tengok rate ni bergantung kepada dia punya aplikasi apa yang dia nak guna untuk kita yang sesuai dalam satu-satu keadaan ataupun satu-satu sistem yang kita nak bangunkan. Okey. So ini bagaimana dia nak mapping tadilah, mapping rate untuk kosong tadi. So dia storage dia simpan dekat dalam local disk. Okey. Ini contohnya untuk rate 0. So dia pakai strip yang tadi, physical disk ni dia simpan kat sini, tapi sebenarnya dalam logical disk dia straight macam ni lah, tapi dia disusunkan secara mengikut array dia. Okey. Okey, next, ini berkenaan dengan optical storage ataupun CD-ROM. Originally CD-ROM ni dibuat untuk audio. Okey, dia ada 650 MB giving over 70 minutes audio. That's why kalau kita beli even DVD ke apa nama ni, CD-ROM ke, dia memang CD-ROM ni kita beli ke, dia mesti ada minute dia. Okey, dia biasanya dia akan tulis minutes sebab dia originally untuk audio. Okey, dia polycarbonate coated with the highly reflective. Okey. Dia biasanya coat aluminium lah dia punya coat atas dia. Bawah dia ada coat polycarbonate satu level, lepas tu dia ada coat aluminium. Okey, data storage has a pit. Okey, read by reflecting laser. Okey, nanti kita tengok. Okey, so ini dia punya CD operation. Kalau kita tengok dekat sini, polycarbonate plastik tu, sebenarnya polycarbonate plastik tu duduk dekat. Okey, polycarbonate plastik tu dia duduk di bawah sini. Dia cover di sini, okey.
So dia cover dekat sini. And then ini kita punya player ni, kita punya apa nama, laser dekat sini. So laser tu dia akan pantulkan ke sini dan dia akan reflect balik ke bawah. Okay, so masa yang diambil untuk laser tu reflect ke bawah, yang itu dia kira sebagai digit dia, data dia ada berapa. So dia ada dua, satu pit, satu land. Okay, jadi bila laser ni dia boleh baca 1-0. Okay, contohnya masa yang diambil, of course kita dapat tahu kat sini masa yang diambil untuk di land patah balik lebih lama daripada di pit. Okay, sebab kalau kat pit dia hanya patah balik sekejap sebab distance dia pendek berbanding dengan distance yang kat sini. So bila bila dia dah dapat perbezaan di antara dua dua time tu, so dia akan identify which one is a 1, which one is a 2, which one is a 0. So kalau dia identify ni panjang, so itu mungkin land, so dia akan clarify dia sebagai 0. Kalau dia kata, kalau dia dia baca, dia pantulkan balik dekat, so laser tu dekat, so dia akan identify as a 1. So because of CD ni dia simpan dalam bentuk 1010. Okay, so itu kaedah yang CD operation tadi tu. Okay, so bergantung kepada drive speed, audio is a single speed. Alright, so dia ada 1.2 millisecond, track, spiral, okay ini. And then this is a format of the CD-ROM. Okay, dia ada sector mode and then dia ada simpan data. Okay, kalau kita tengok dekat atas ni, dia ada minute second, ini dia punya address lah, addressing dia. Kemudian sector dia kat mana, mode dia dekat mana, kemudian dia ada data dia simpan, maksudnya 1010 tu berapa data. Okay, yang itulah daripada bunyi dia convert kepada, daripada audio, dia audio is analog, dia convert to the digital, digital dapat 1010, that 1010 tu dia convert masuk ke dalam CD, dia simpan 1010 tu. Okay, lepas tu daripada situ bila kita play dia, kita baca dia, so dia akan baca 1010, dia decode balik apa 1010 tu, so dia akan reflect kepada analog, kemudian dia convert daripada digital tu kepada analog, kemudian analog tu pula dia akan convert dalam bentuk contohnya dia akan pergi ke speaker, so speaker dia akan bagi tahu frekuensi dia berapa banyak-banyak, so dia akan menggetarkan awak punya speaker awak tu. Okay, speaker awak getar, jadi dia akan wujudlah bunyi, dari situlah bunyi boleh terhasil. Okay, so ada optical storage, DVD. Okay, DVD is a digital video disc. Okay, yang ni yang terkini. So kita tengok sikit perbezaan dia di antara DVD dan juga CD-ROM. Okay, kalau kita tengok kat CD dekat sini, alright, dia hanya ada single player, single layer sahaja. Okay, single layer. Disk boleh baca sampai layer yang dekat atas ni sahaja. Okay, tetapi kalau DVD, sebab tu tebal dia sama aje. Tebal dia DVD ke CD ke sama aje. Cuma beza dia letakkan polycarbonate tu dekat mana. Layer aluminium tu dekat mana. Okay, kalau kat sini dia ada dua layer. So maksud kata kat sini, teknologi dia, laser dia boleh baca layer dekat sini dan juga dia boleh baca layer dekat atas ni. Okay, so dia boleh baca double. That's why DVD dia punya memori ataupun dia punya storage dia lebih besar berbanding dengan CD player. Ini dengan CD-ROM. Okay, so saya rasa ini tak perlu. Okay, so saya rasa sampai situ saja untuk lecture kali ini. So habis bahagian external hard disk. And then macam biasa kita jumpa pada hari Khamis ni, okay, live chat dengan saya. Kalau ada apa-apa soalan yang nak diajukan, dikutarakan, okay, kita jumpa hari Khamis ni pukul 11 pagi hingga
satu tengah hari. Okay, jangan lupa datang kelas tu. Alright, kalau kau nak tanya apa-apa soalan pun boleh kat situ. Okay, hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Stay at home. Oh, stay at home. Okay, jaga diri. Sama-sama kita fight COVID. Stay at home. And still, apa nama ni, jaga kesihatan. Alright, bye-bye. Assalamualaikum.